Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak mula dengan satu kiasan. Kalau kita ada kemalangan antara dua tiga pihak di jalan raya, apa kita buat? Kita punya prosedur. Kita buat laporan polis. Kita buat laporan polis pun di balai polis, bukan di balai bomba, bukan di pasar, bukan di coffee house. Kita ada prosedur. Polis akan lihat kelebihan apa yang telah diperkatakan oleh semua pihak. Apa yang saya nak cakap begini, kita ni bertanggungjawab, ya, NGO-NGO Islam dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertanggungjawab untuk memperingatkan masyarakat bahawa kita ni adalah negara yang bertamadun. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Tetapi apa yang sedang dilakukan oleh pihak Anwar Ibrahim dan mereka yang menyokongnya adalah untuk memainkan polemik politik sehinggakan sebahagian daripada masyarakat termasuk kalangan kita-kita ni lupa bahawa segala sesuatu ada dia punya SOP, ada dia punya undang-undang dan peraturan yang kita kena ikut. Bila kita menjadi mangsa pada permainan polemik politik, maka mahu tak mahu kita akan kelihatan dan kita terdorong seolah-olah nak menyelesaikan semua pun dalam konteks arena politik. Jadi kita jangan jadi mangsa pada permainan polemik politik. Kalau kita hendak membawa pada pertukaran menteri besar pun, bukan di kedai kopi, bukan di hotel, bukan di sidang media. Kita ada prosedur kita dan prosedur itu kita perlu ikut. Apa yang kami dalam jati lihat, ini seolah-olah nak membawa pada satu permainan politik rimba, jungle politics, yang kita mesti tangkas, tangkis dan kita kena halang. Sebab kita ialah masyarakat bertamadun. Ada apa-apa pun perbalahan, ikut kita punya prosedur. Bila kita lihat permainan polemik politik ini sehingga menunjukkan seolah-olah wujud nepotisme, wujud kemaruk nafsu politik gila kuasa, dan kita pula melayan perkara yang seperti sidang akhbar yang telah dilakukan oleh Datin Seri Wan Aizah, maka kita akan lupa. Akhirnya nanti kita tetap kena bawa apa-apa cadangan pun kepada perkenan Duli Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Kita kena hormat kehadiran baginda sebagai raja di negeri Selangor ini. Kita adalah negeri dan negara yang ada raja. Kita ada undang-undang. Jadi jangan lupa itu. Tentu sekali tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ada anak, ada cucu, ada adik-beradik, apa-apa perbalahan di kalangan kita, kita bawa pada orang tua dalam kita punya keluarga. Kita ada undang-undang kita, kita ada adab. Itu sebablah kita ini duduk secara tertib dan berdisiplin. Jadi saya harap sangat-sangat media akan main peranan yang sepatutnya untuk mendidik, memperingatkan diri kita dan masyarakat, apa pun kita mesti tetap akur pada peraturan dan juga SOP yang sedia ada. Dan jangan kita menjadi mangsa pada permainan polemik politik, lebih-lebih lagi kalau ia bersifat politik rimba.